ketemu lagi sama Adisti Anggraini. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari Sabtu sekarang, tanggal 6 ya, September 2024 nih. Aku lagi ada tamu. Tamuku ini adalah sama-sama pensiunan pramugari. Dia juga dulu terbang sama aku sama-sama di Emirates Airlines. Sekarang tinggalnya di Jerman, ini dia. Hai Merisa. Halo. Dan Yari. Bilang gak Kak Yari, halo. Nih, iya, dadah. Iya, mama. Iya, dadah, dadah situ. Yari. Halo, Oma. Manggilnya Oma siapa? Oma Mami ya. Iya, dia nggak ngerti lah mana omanya, nggak ada, ngapain ngomong sendiri. Iya, Oma Mami ya, yang di Jakarta. Jadi lagi di deal nih di kampungnya Kirana, Oma. Dan ada Nils. Halo, halo. Jauh-jauh nih dari Jerman nih mereka datang ke sini. Kita tuh kapan terakhir ketemu Mer? Kayaknya 2017 ya. Iya ya, pas belum hamil ya. Aku masih terbang ya. Ketemu di mana kita ya Mer? Di gedung. Gak mungkin dong. Gua tuh 2017 sudah pindah ke Maisan. Berarti way before oh, 2015. Iya, itu masih ya. 2015 aku join Emirates di Razuki. Benar. Iya ya. Kalian apa ya Mer? Ketemu di bis. Enggak, ketemu di bis. Kok kita bisa saling tahu? Ketemu di gedung terus di bis. Gogor saja. Iya. Apa kita SKSD aja? Oh, biasa kan sama orang dulu Indonesia. Ada, iya, pasti kita kenal. Dulu tuh di Emirates tuh kru-kru Indonesia saling kenal semua ya. Angkatan kita tuh masih kenal. Kalau sekarang udah enggak tahu ya. Masih lah, pasti masih. Ya, karena tapi udah makin banyak. Dan sampai sekarang juga kita masih tetap join di WhatsApp grup. Jadi masih update lah kalau enggak ketinggalan berita. Supaya ketinggalan berita dan gosip-gosip terbaru. Nah, mereka lagi mampir di sini, kita mau ya ngobrol-ngobrol aja ya. Karena udah lama banget ketemu, jadi kita update share cerita-cerita yang udah keskip banyak banget dan menikmati hari yang cerah ini adalah udah masuk bulan September, harusnya udah autumn tapi kita masih dikasih cuaca enak, jadi enjoy. Duh, seru banget Mer, makasih ya sudah berkunjung ke kampung Kirana. Nanti kita ketemu lagi ke kampungku pasti. Next time ke kampungnya dia next time, dia di kota tinggalnya di Jerman. Mereka masih lanjut mau ke Ede, mau ketemu sama Ayu dan lanjut ke Jerman. Hey, ini lagi muter-muter naik sepeda. Ya, Yari. Ciao, Yari. Ciao, ciao. Cheers. Nah, gitu dong dari tadi kayak buka. Panas banget. Bye. Bye, Yari. Nah, iya. Dadah. Yo. Teman-teman, ini adalah vlog lanjutan ya. Hari Minggu sekarang, aku tadi habis ngambil makanan di Eindhoven, di jualanku aku pesen nasi Padang karena hari ini aku ada tamu temanku ya, Sinta dan Baria mau datang ke sini main, udah lama gak ketemu, kita mau catch up dan sekalian pas banget jualanku open PO untuk hari ini, nasi Padang menunya, jadi aku sekalian aja langsung beli, udah pesen sih, tadi aku ambil dulu nasi Padangnya, nanti kita mau makan sama-sama nasi Padang, tadi ke Eindhovennya sama Dewi, dan dia juga pesen ya, makanan aku juga pesen sekalian buat mertuaku dan tetangga yang mau nyobain makanan nasi Padang ini, jadi kita mukbang nanti sebentar lagi pas tamu-tamuku datang. Aku tadi habis lari 8 km, jadi masih keringetan juga, keluar terus keringetnya, terus tadi ke Eindhoven, sekarang di sini. Dan karena aku nggak makan siang ya, cuma sarapan, terus lari, karena aku udah lapar banget. Nungguin tamu dulu, kita makan sama-sama nasi Padang jualanku. Ini enak banget teman-teman kita. Aku udah sering banget beli di jualanku Eindhoven ini. Dulu kalau arisan tuh sering banget kita pesen sama Mbak Deti. Dan sekarang mereka udah punya kitchen sendiri di Eindhoven. Tadi kita kesana, lihat kitchennya. Nah, aku juga foto sama Didi, salah satu timnya jualan. Teman-teman, kita udah ambil makanannya ya. Di tempatnya Mbak Deti di Eindhoven. Jadi tempatnya mereka ada tempat dapur yang disewa. Nah, terus juga tadi kita ditawarin kue. Jadi nanti kita unboxing di rumah ya. Aku nggak tahu Dewi mau ikut apa nggak, makan di Del. Kalau nggak kita bawa dia kembali ke trik, kembali ke rumah. Yeah. Nah ini di sini ngambilnya, sorrynya tadi tuh ini rame-rame. Ini aku sama Dewi, sama Oma juga tetangga juga pesen, dan kita juga pesen kue. Nanti kita makan di rumah. Nah di sini ngambilnya jualanku. Siap ya, kita pulang Bu. Lapar. Yes. Aku sih lapar nih. Ya ini panas banget hari ini teman-teman, katanya ini adalah hari panas terakhir di musim panas tahun ini.
Jadi kita harus menikmati sisa musim panas dan besok kembali beraktivitas di hari Senin. Sekarang ini aku lagi nungguin Sinta dan Ria datang karena ini ada penutupan jalan di jalan tol dari Utrecht menuju Delft. Harusnya cuma 20 menitan, tapi karena ada penutupan jalan harus muter, jadi 1 jam lebih mereka sampai sini. Aku juga nggak ngeh ya, karena aku selalu ngecek kalau mau pergi, kalau ke kantor gitu, kalau kerja. Pas weekend aku nggak ngecek, aku juga lupa ngasih tahu mereka. Mungkin baiknya harusnya lewat naik kereta aja, tapi udah kepalang karena mereka udah di jalan sekarang, jadi aku nunggu mereka. Jam 3, jadi kita sekarang ini makannya makan siang campur makan malam. Sudah datang tamunya, ada Tante Sinta, nggak bisa keluar ya? Bentar, Maria. Hai. Ya. Makasih, mantap, gue ambil sendiri ini bunga. Wah, dikasih hortensia nih sama Mbak Ria dan Sinta. Cantik makasih, sekali seperti yang ngasih. Untuk makan, iya pada. Nih, tuh langsung kita akan makan. Thank you so much, Disti. Belum dimakan, udah bilang makasih ya. Baru diambil nih Mbak dari Eindhoven, fresh. Iya, jauh-jauh loh dia. Iya, aku juga makan sama Ernst, kita makan ya. Kita mukbang. Kita makan bareng. Iya. Ayam bakar pakai daun singkong. Ini perkedel kentang ya, dan kuah gulai. Karena serendang tuh. Dia mau udah nggak. Karena aku pancake. Karena pancake soalnya pedas, dia nggak bisa makan pedas. Tante Sinta sama Tante Ria mau ikut-ikut, mau coba icip-icip. Jadi icip-icip. Bisa ngerasain semuanya. Ini rendangnya begini, enak banget ya. Ini sayur nangkanya. Sayur nangka, mantap. Dan ekstra sambal hijau, aku sengaja. Ini ekstra. Selamat makan semua. Selamat makan. Ini Sinta bikin kalender 2025. Terima kasih ya, Mak. Sama-sama. Ini semuanya desain dia, gambarnya. Lihat Kirana, bagus gak? Habudubuca. Ya, persis. Nah, ini kalender meja ya. Ini tahun 2025 kan udah tinggal beberapa bulan lagi ya, teman-teman. Tuh lihat. Keren banget kan? Ini semuanya gambar dia. Jadi kalau teman-teman mau punya kalender yang artistik banget, otentik buat kado-kado nih, kado Natal, tahun baru, ulang tahun. Ini temanya kayaknya nature ya, Mak, tapi enggak, ada dragon juga. Ada. Iya. Nature. Nature. Papa makan es krim sendiri aja. Enggak nawar-nawarin ke orang. Gimana, Mak, kalau mau pesan? Kasih tahu juga di sini. Oh ya udah, kasih tahu kan aku ya, teman-teman. Oktober. Ya, November under the sea. Under the sea. Pemiliknya, nih, pemilik kamu bikin nih ikan pari. Ini tuh tadinya tuh gambar-gambar gue kasih buat murid-murid gua. Oh, ceritanya apa, Ma? Ini filosofi di balik gambar-gambar ini, Ma? Adalah karakter murid-murid gua tuh ada di situ semua. Terus mereka baru lulus kemarin. Mereka baru lulus terus semua karena mereka adalah murid-murid mentor gua. Jadi gue kasih satu-satu. Dedikasi gitu ya. Iya, gambar aslinya sih gua keep, tapi gua kasih lihat nih gambar aslinya terus gua print out. Yang ini ya, ada gue pasti pesen-pesen gitu. Terus gue pikir-pikir, I can do something with it. Bagus banget, ya. Sip, thank you ya. Makanya gue akan pesen juga deh, okay. Couple more. Okay. Thank you. Yang Indonesia, versi Indonesia, gue lagi tunggu surat keputusan 3 menteri libur-liburnya kapan. Oh iya, belum ya? Oh iya, ada libur nasional. Jadi ada yang udah dibikin, udah buat test proof gitu. Terus kebenaran udah ada 12 lagi yang mesen, tapi tambah satu ya, 13. 13. 14. Tapi ini memang bikin 2 versi. Nah, jadi aku dua. Tunggu itu dulu. Capek deh. Lux ya. Kan enggak gua taruh. Terima kasih Tante Tinta. Ini kalian juga bisa ikutin gambar-gambar ya. Ini gambarnya buat. Kalau anak-anak mau gambar juga bisa. Dah. Mau ke stasiun. Ayo sayang mandi. Udah selesai, tamunya semua beres. Kita harus istirahat sekarang. Mama capek banget nih habis lari tadi soalnya.